Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Netes, lu udah balik lagi ke channel Esodik ini. Di video kali ini, gua mau unboxing, tapi ini bukan, apa ya, bukan om gadget, atau bukan lagi unboxing handphone atau semacamnya. Gua mau unboxing, ini ada setumpukan kado. Wow. Yang ngasih kado udah kayak kucing aja mengeong di belakang sana ya. Ya, jadi ceritanya kemarin, beberapa hari yang lalu itu, gua ulang tahun, terus... Ya, itu istri gua tiba-tiba di suatu pagi ya enggak kasih gua sebuah cupcake dan di dalam cupcake-nya itu ada kertas kayak gini nih Nets. Dan setelah gua baca ternyata isi kertasnya adalah voucher belanja yang dia tulis sendiri. Jadi ceritanya di sini gua berhak mendapatkan voucher belanja senilai 2 juta rupiah di mana aja katanya. Nah, ini istri yang pengertian banget nih kayak gini. Soalnya jadi kadonya tuh fleksibel net, enggak dia beliin barang langsung. Ibu enak sendiri ya makan coklat. jadi ada kesek-kesek. Jadi malah dikasih voucher katanya boleh belanja beli barang apa aja bebas katanya. Itu asik banget dan akhirnya ya datanglah setumpukan barang ini gue beli online di Tokopedia. Ada macam-macam apa aja nih kira-kira. Apakah ini handphone? Belum tentu. Dan ini apakah ini PS5? Kekecilan ya kayaknya kotaknya. Oke, langsung aja. Jadi yang gue kemarin udah pakai vouchernya baru sebagian ya, masih ada sebagian kecil lagi. Gue beli beberapa barang nih yang udah nyampe ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paket. Kita coba unboxing satu-satu. Apa aja sih yang gue beli memanfaatkan kado voucher dari istri gue ini? Yuk. Nah, yang setumpukan ini yang 5 biji itu produk fashion ya. Jadi teman-teman kan di channel Alisodik ada unboxing barang fashion gitu, bukan melulu elektronik atau gadget. Nah, yang satu ini baru sebuah gadget. Ini belakangan aja deh. Nah, yang pertama kita unboxing dulu. Ini dari apa nih? Kotonologi Indonesia. Ya, dari Kotonologi. Ini gue beli celana ya kalau nggak salah. Celana kolor. Harganya 203.000 plus ongkir. Ini harganya sekitar 180 apa 170 ribuan gitu deh. Pokoknya 200 sama ongkir. Gimana unboxing-nya, Bu? Kayak gunting lah. Bukannya ini kayak keletekan gitu ya? Oh, sobek, Bu. Nah. This is it. Taplak meja itu. Ini celana, Bu. Kotak-kotak kayak taplak meja. Celana kolor. Bener kan isinya? Ya. Kita buka jadi kayak channel-channel fashion gitu ya yang dibuka tuh unboxing baju celana. Nah, celana kolor biasa sih tapi gue suka motifnya head. Ini apa nggak kekecilan di gue ya, muat lah karet. Terus nah sebenarnya yang gue beli ini nih celana kolor panjang begini nih, lucu kan, kayak buat ibu mah itu bisa. Tapi kan kancingnya di depan sini bukan buat cowok. Oh, ya? Tulisan sih buat cowok, kalau gue belinya di fashion man, bukan yang woman. Ya bisa. Ya tapi bisa lah, biasanya juga lu pake. Oke, jadi bonusnya kolor-kolor kecil kayak gini nih. Thank you, Cotonologi. Sebenarnya sih harganya emang segitu ya, 200 ke 3 biji. Ini apalagi satunya bonusnya. Yop. Kirain kan 200 satu. Di situnya sih satu, yang gue pilih emang ini. Oh, tapi kayak... Ya dapat bonus nih. Nah ini juga panjang. Juga. Lucu kan? Itu punya dapat 3 dia ya. Padahal di gambarnya cuma yang ini loh yang gue pilih. Oke. Okay. Jadi lu nggak tahu juga kalau dapat 3? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Yang niatnya cuma beli 4 item ini, jadi ininya aja satu aja 3 ternyata isinya. Makin banyak celana gue jadinya. Tahu gitu satunya baju, nggak gue celanain semua. Oke, itu dari Kotonologi, harganya total sama ongkir 203.000. Ini dari Batik Pekalongan, Nani Batik Pekalongan. Tapi gue nggak beli batik, ini beli celana juga. Jadi gue karena kehabisan celana, semuanya ini celana, hampir semuanya celana. Nggak ada yang gue beliin baju. Tahu ini isinya 3, mending gue beli baju aja tadi satunya nih. Nggak beli celana lagi. Kita coba buka. Wow. Nah,
biskuit. Nah, ini sih nomor gua nih pas 34. Ini entah kenapa Batik Pekalongan malah jual celana chinos yang pakai kolor kayak gini. Nah, kegedean kali ya. Ini ada ininya ya, ada serutnya. Ya, bahan-bahan murahan lah. Tapi lumayan. Ini harganya cukup terjangkau kalau ini. Ini 87.000 sama ongkir. Kalau nggak salah harganya sih cuma 65 apa 69.000, gue lupa. Jadi 80-an udah sama ongkir dari Pekalongan. Sedangkan harga bendrolnya itu 399.000. Nggak percaya sih gue. Ya, cakep. Nanti kita cobain pakai. Kok nggak gratis ongkir sih? Yang gratis ongkir salah satu doang kan dalam sekali transaksi ada yang gratis ongkir. Nanti potongannya di bawah 19.000 gratis ongkir. Kayaknya yang Pekalongan deh yang gue pilih gratis ongkir ini. Next, ini paket ketiga ya berarti ya. Paket ketiga dari Avetech atau Adventure Technology. Ini lumayan mahal nih celana ini, berat juga. Gak tahu kenapa gue bisa milih ini. Padahal harusnya gue milih jaket sih tadinya. Gue mau camping ya? Iya, Avetech ya. Merk-merk outdoor gitu ya, Bu? Oh, merk outdoor katanya, Nets. Ini pertama kalinya sih gue beli. Ini harganya 442.000 sama ongkir. Ongkirnya paling kalau Jakarta cuma sekitar si cepat tuh 10.000 ya, kalau salah ya. Segitulah, berarti 400. Lumayan mahal ini harganya. Kita... Wait. Kok dua? Kok dua sih? Kok gue dapet banyak banget barang sih jadinya? Gue celana gue jadi numpuk gini. Gue satu loh milihnya. Ngabisin stok tokonya kan. Soalnya kan kalau ini ntar gue ceritain di belakangan. Karena gue milihnya tuh di suatu kategori yang udah disusun. Jadi gak bisa milih di... Ya ntar gue jelasin dah. Kita lanjutnya. Wah ini gue terkejut isinya dua. Tapi nomornya sama sih 34 sama 34. Dan dapat stiker juga nih. Avetech. Ih. Apa bener ini celana outdoor? Jadi chinos biasa. Oke, di paket ketiga ini celana pertama warnanya abu-abu tua. Lumayan gede ya, ternyata 34-nya ya. Harusnya berarti gue 32 ya. Tapi coba aja ntar. Gak apa-apa sih, perut gue cepet buncitnya. Iya kan, outdoor-outdoor gitu. Pantes berat. Ini keren. Bahannya juga bagus yang ini. Beda lah sama yang tadi dari Pekalongan. Next, yang satu laginya. Jadi kayak beli dua barang gitu ya? Coba kalungnya nih. Gede nih. Gede. Terus lebih beberapa senti, 4 senti, 5 senti. Gesper berarti. Apalah deh pada ini pada sempit-sempit banget. Yang 32 sempit, nggak ada nomor 33 soalnya. Nomor itu dari 32 loncatnya langsung ke 34. Next, paket keempat. Nih, paket keempat itu dari Mav Online Store. Ini juga celana chinos, celana kerja kalau ini. Ya, tahu gitu kalau misalnya dapat paketnya, di dalam celananya ada dua, satu itu gue beliin baju, kalau nggak jaket ya. Sayang banget ini jadinya nih. Iya, gua baju kalo, kan dapat dua ntar. Baju tau-tau beli satu dapat dua, dapat tiga. Kalau di Avetech dapatnya dua, coba celananya dengan harga segitu 400.000 ya wajar sih sebenarnya. Cuma gue pikir emang harga celananya semahal itu. Terus yang tadi di paket pertama dapatnya juga tiga. Tiga kolor. Jadi banyak banget celana kan? Tampang udah nggak punya celana lagi, juga sebanyak celana. Mav! Nah ini ada logo Mav-nya di plastiknya nih. Kelihatan kayak distro-distro gitu ya. Berapa itu harganya? Ini dari Mavtech. Maven Online itu 245.000. Berarti 230.000-an ya? Sama ongkir sih, 245. Nggak mau kaya tuh. Mau ke sini terjatuh nggak ada yang megang ini ibunya nggak pakai kidudung sih. Oke. Ini plastik okay. Banyak plastik tuh. Banyak kayak itu kecelang. Nah, ini warnanya begini. Apa nih kayak ijo-ijo olive gitu. Biasa aja sih 200.000-an dan apa jingga. Ini ada yang mau ngerusuin syuting nih. Dia jatuh nggak sih kalau didudukin di sini? Iya, jangan. Biarin aja situ nggak apa-apa. Ya, diem dia jingga di situ ya. Yangnya lagi unboxing ya. Nah, ini juga ukurannya 34. Nah, ini buat kerja sih. Lagi. Ini lebih buat kerja.
pas. Tuh, kali ini cuma kedua. Dah, celana lagi. Apa Jingga mau ngapain? Mau ke ayahnya. Hmm? Bah, mau masuk nih. Hmm? Jingga ngasih kado apa ke ayah? Jingga enggak ngasih kado ke ayah nih. Patungan sama Bubu ya? Heeh. Dia bingung. Aku di mana? Itu siapa? Bangun siapa tidur. Ibu? Baru bangun tidur deh. Ke ibu lagi, ke ibu lagi. Aduh. Ke ibu lagi. Wah. Dah. Terus terakhir dari item fashion ini ada sebuah kotak. Udah pasti ditebak lah kotak begini isinya apa? Apa rice cooker? Bukan, ini PS5. Nah, ini salah satu sepatu. Ini isinya sepatu. Salah satu brand sepatu favorit gua dulu. Lokal, brand lokal tentu. Ini semuanya by the way ya brand lokal ya. Jadi ini tuh gua beli di program di kategori bangga produk Indonesianya Tokopedia. Jadi semuanya tuh brand lokal yang tadi ada Avetek, terus ada Maven, MF, terus Katenologi tadi. Termasuk sepatunya, ini ada dari Nenten. Nenten juga brand lokal ya. Dan Nenten ini gue beli. Nunggu kotaknya tuh Jingga tuh kan. Harganya 300, awas jatuh Jingga. Harganya 362.000 nih net plus ongkir. Jadi harganya sekitar 350.000-an kalau nggak sama ongkir ya. Di gitu. Dan hop. Kita unboxing. Jingga jangan di situ. Iya. Jingga yang ini nih, plastik dulu nih, plastik ini. Tuh, plastik tuh. Ini dia, yang pertama ada kayak plastiknya gitu. Ada Jingga. Cakep aja. Kan? Nggak tahu ini muat nggak ya, seharusnya sih muat ya. Ini tipenya itu Nenten apa ya, gue lupa. Harada namanya, Harada 1.5, warnanya navy orange. Dan ini keren sih, gue selalu suka sama produknya Nenten karena dia tuh enteng banget. Hampir kayak berasa nggak pakai sepatu. Dulu gue juga pakai Nenten buat harian sih, lebih nggak, bukan buat olahraga ya. Males olahraga. Oh, dia mau kesini nih ngambil. Terus nih coba kita buka. Kasih kotaknya. Hah? Kotak sudutnya kok enggak? Nih Jingga nih. Oh iya, di kotaknya udah cuma ada sepatu sama kosong kertas gini doang, nggak dapet stiker. Biasanya dapet stiker, mau dapet permen kayak gini. Dan nih kotaknya buat Jingga. Tuh. Dia modelnya bahannya apa nih, gue nggak terlalu ngerti, tapi dia sih fleksibel gitu bahannya kalau nggak salah. Nenten selalu kayak gitu sih. Terus soalnya itu enteng banget, benar-benar enteng. Warnanya paduan biru sama oranye, talinya juga warna biru navy gini. Di lidahnya ada kayak logo Nenten juga. Gue udah jadi kayak si Wasa ya, nge-review sepatu, ngerti juga kagak. Terus di bagian insole-nya, udah sok-sok tahu gitu bahasanya. Insole-nya itu, ini kayaknya agak keras dibanding Nenten gue yang lama. Gue lupa Nenten gue yang lama itu tipenya apa. Tapi masih cukup empuk sih. So, itu dia yang produk-produk fashionnya. Nah, kalau di total-total itu tadi gue semuanya beli dalam satu kali invoice, satu kali transaksi. Itu totalnya 1.339.400 net nih di Tokopedia. Dan kalau misalnya tadi gue dapat vouchernya 2 juta, itu berarti berkurang berapa, Bu? 2 juta kurangi 1.339, 1.340 lah. Berarti tinggal 650.000 lagi. Sedikit banget ya. Tapi untungnya, ini rezeki gue yang waktu itu ulang tahun ya. Gue pas beli produk-produk lokal ini, itu pas lagi programnya Mandiri Magabut katanya. Khusus untuk produk-produk yang buatan Indonesia. Ada fashion, ada makanan, ada furniture waktu itu. Tapi gue pilih fashion karena tadinya gue ngincernya emang cuma celana sama sepatu sih. Cuma nggak tahu kalau celananya ternyata sebanyak ini dapatnya. Tahu gitu gue beli jaket juga ya. Itu total 1.339.400, tapi gue dapet voucher 1 juta dari Bank Mandiri. Jadi beli item sebanyak ini, Net. Gue cuma bayar 300 berapa, Bu? Waktu lu transfer, Bu? 320.400 nih ada buktinya. Kepotong 1 juta plus kepotong ongkir 19.000. Jadi tinggal 320.400. Iya, itu kerjasama antara ibu sama Mandiri. Ah iya, berarti kadonya voucher kan beneran? Iya, voucher juga. Jadi sebenarnya gue dapat vouchernya 3 juta ya, Bu ya. Yang 1 juta dari Bank Mandiri gitu. Ya terima kasih Bank Mandiri dan Tokopedia juga ya. Jadi sebanyak ini, gila, gue cuma 300
padahal harga sepatunya aja 300 kalau beli sepatu Nenten ini doang. Gokil sih. Gokil ya, bener gokil. Gua sangat-sangat bahagia jadinya nih. Dapat celana sebanyak ini. Gua berantakin di sini tadi. Wah, biar kelihatan di kamera tuh. Banyak banget kan color, ada chinos, ada celana buat outdoor. Gox, Tokopedia, thank you. Nah, next. Berarti kan dari 2 juta cuma berkurang 320.000, gua masih ada 1.680.000 ya, Bu ya. 1.680.000. Nah, itu sisanya gua beliin ini nih, ada sebuah gadget. Mungkin ini nanti akan gua bikinin video terpisah karena ini bisa dijadiin konten Om Gadget nanti ya. Itu gua beli Rexus dari Rexus nih. Harganya 1.300.000 rupiah. Rexus apa? Apakah mouse atau keyboard atau alat gaming yang lain? Hehehe. Eh, Jinga mau ikutan? Kepo banget nih anak. Mana tadi? Eh, ini Rexusnya Jinga. Kita buka dulu. Dia ini lama-lama senang ikut masuk video tapi diem aja. Nggak pengen ngerusuh gitu. Tadi aja bengong ngeliatin ini mulu. Kalian ngeliatin mukanya di sini kali. Ada di situ ya? Nah, op, ini dia barangnya. Terus kalau beli alat gaming kayaknya sering banget dapet kayak ginian ya, apa ini namanya? Gelang. Gelang, kayak waktu gue beli headset, tuh headset gaming dapet gelang kayak gini juga, work hard, play hard, good gaming. Oke, kita buang dulu. Dapet gelang, terus ini ada kartu garansinya ya, kalau nggak salah ya. Apa ini? Oh, ini kayak kartu ucapan doang nih dari Rexus. Dan ini notanya ya, pas 1.300.000. Nah, ini adalah sebuah capture card. HDMI Capture Card 4K dari Rexus. Tipenya apa sih ini nama barangnya? Gue lupa. RX HD 100. Nah, si Rexus Capture Card ini fungsinya adalah nanti ngerubah search video dari apapun itu, terus dikonekin ke PC atau laptop via USB. Jadi akan nge-record apa yang video source-nya tersebut. Misalnya video source-nya itu bisa dari PS, jadi Nintendo, dari video DVD player segala macem, itu bisa. Jadi kalau kita nge-play di PS, terus colokin ke sini HDMI, dari sini colokin USB ke komputer, nah nanti nge-record bentuknya file video bisa sampai full HD hasilnya, dan source-nya bisa berasal dari 4K gitu. Jadi tajam, lumayan tajam sih. Harganya juga lumayan sih mahal. Soalnya ada capture card yang murah-murah yang sekitar 200.000, 300.000 itu biasanya lebih burem ya, nggak dukung 4K. Bebas, bebas sih, nggak mau apa dah. Nah, terus selain itu fungsinya si Rexus ini juga bisa buat nge-capture dari kamera SLR atau mirrorless lu. Jadi kan di kamera mirrorless gua misalnya di Canon itu ada port HDMI-nya. Nah, itu colokin ke capture card ini, dari capture card ini colokin USB ke komputer, jadinya bisa nggantiin fungsi webcam. Cuma webcamnya keren karena bisa pakai lensa-lensa mirrorless yang keren-keren gitu. Awas dingin aja toh. Dingin. Nah, udah itu aja. Ini nanti gua unboxing terpisah ya videonya. Sama fungsi-fungsinya juga. Jadi itu dia tadi udah plastik micin namanya. Itu dia tadi berarti berkurang lagi 1.300.000 dan sisanya berarti tinggal 380.000 lagi, masih ada vouchernya nggak gua belanjain online. Ini kayaknya vouchernya ini gua belanjain offline aja, beli baju kali ya karena celananya kebanyakan ya, Bu. Oh, nggak jadi traktir Ibu. Ibu mau ditraktir. Ibu traktir bakso aja 50.000 berdua cukup. Sisanya beli baju. Sisanya beli baju. Ayo kita belanja offline, beli baju. Yuk. Ini jadi sisa 380.000-nya jadinya beli offline aja, belanja di mall, nggak beli online lagi, cuma di satu tempat aja biar cepet. Bisa dibeli apa aja, Bu? 3 biji cuma 100.000, ya kan? Sweater. Terus bukan sweater sih, itu kardigan ya? Kardigan itu harganya tadi 180, sama beli satu kemeja, totalnya 380.000, pas banget udah habis. Ini sengaja belanja 4.000. Oh, minus tas belanja 4.000 jadinya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.
Wah, terima kasih, terima kasih. Terima kasih udah ditraktir nih. Oh iya, traktirannya seperti yang tadi diomongin, bakso gocap cukup, tapi ini jadinya somai bukan bakso. Pas banget gocap juga. Ini di traktir apa? Gimana? Serius banget, serius banget. Gigit nyamuk itu. Nah, ini udah sampai, kita buka aja nih pelengkapnya dari semua ini. Oh, ini kaosnya nih 1003 Air Ramayana ya. Super Air. Ada warna terakota, toska, sama kuning gadis. Ini kardigannya, dia ada motif-motif gini. Ini kayak unisex gitu sih, buat cowok cewek juga cocok. Jadi bisa dipakai nanti sama Ninan juga. Terus terakhir ada ini kemeja. Nah, udah sekian aja video kali ini. Nggak jelas banget. Yang mau nonton silahkan. Yang nggak, ya nggak apa-apa lah. Pokoknya ini mengungkapkan rasa kebahagiaan gue aja yang ulang tahun dikasih voucher dan gue beliin barang sebanyak ini. Itu cuma 300.000. Udah dapat voucher dari istri, dapat voucher tambahan dari Bank Mandiri juga. Asik banget sih, keren banget. Plus, jadi gue dapetin juga gadget idaman gue nih yang gue pengen-pengen sepanjang 2020 sebenarnya, tapi nggak sampean mulu buat beli. Capture card buat nambah-nambah bikin konten yang lain gitu. Mungkin gue bikin konten PS ya, Jingga? Main PS sama Jingga ya? Bisa nggak Jingga main PS? Main gue aja udah main PS. Smackdown. Menang mulu. Menangnya berantem mulu. Ya mungkin main PS atau apalah, atau misalnya yang lain, bisa lah. Dengan tambahan alat ini, produktivitas semoga semakin meningkat gitu. Thanks buat lo yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat ibu, buat istri, ibunya Jingga nih. Dan terima kasih buat yang ngasih potongan diskon tadi, Bank Mandiri ya, sama Tokopedia. Dan banggalah pakai produk-produk lokal buatan Indonesia, karena yang gue beli ini semuanya lokal. Gue ada sepatu, celana, kolor, sampai Rexus juga ini brand lokal. Walaupun made in China ya produknya ya, tapi brandnya brand Indonesia yang penting. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Mau? Mau. Gue sisain. Matiin dulu, matiin dulu.